Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Jadi hari ini Om Eja akan mencari kado buat Neng. Yeay. Dua hari ke depan Neng bakal ulang tahun yang ke-22, tanggal 29 Desember. Sekarang tanggal 27 Desember. Dan kalian tahu gak sih ini Om Eja pusing banget, karena Om Eja masih belum menemukan kado apa yang cocok, kado apa yang dipengenin sama Neng. Tapi baru semalam banget akhirnya Om Eja tahu harus beli apa. Karena dari sebulan kemarin tuh Om Eja udah mikir-mikir kan, ini ulang tahun Neng yang nanti bakal kadoin apa ya? Karena jujurly Om Eja bingung, karena kayaknya hampir semua yang dipengenin Neng ataupun dibutuhkan Neng tuh ada aja, udah ada. Yang kepikiran Om Eja tuh, yang Om Eja tahu tuh Neng kan suka banget sama tas ya, fashionable banget, dan tasnya juga koleksinya banyak, tapi ya udah banyak gitu. Dan kemarin waktu lamaran kan, seserahan kan juga udah ada tuh tasnya kan, udah ada tas baru juga. Jadi apa ya? Tapi yang masih sempet kepikiran sampai beberapa hari lalu, okelah enggak apa-apalah kita beliin tas lagi, kita tambah lagi koleksi tasnya. Tapi Om Eja tuh sempet bingung, karena Neng sempet nanya sama Om Eja lagi di jalan nih, lagi di mobil, iseng-iseng gitu dia ngomong, kamu nanti mau kadoin aku apa? Gak usah ya, katanya. Gak usah dikadoin. Pokoknya tahun ini gak usah ngadoin apapun. Gak usah. Kita fokus buat ya persiapan nikah aja. Maksudnya mungkin dia juga udah tahu kali ya, karena juga kan butuh apa persiapan dan juga butuh ya gitu kan. Jadi udahlah, gak usah beliin kado aneh-aneh, gak usah beliin kado gimana-gimana banget, udah gak usah, katanya. Tapi dalam hati gue kayak, gak mungkin nih, gue pasti insya Allah pasti akan memberikan sesuatu buat dia yang spesial di hari ulang tahunnya. Dan ada kata kunci kemarin, dia sempat bilang, kalaupun kamu mau ngadoin aku, pasti kamu mau ngadoin sesuatu yang belakangnya A ya, katanya. Paham anjir, A belakangnya A tuh apa ya? Gue sampai kayak yang di benak gue tuh tas, belakangnya S gitu. Oh, atau gue sempat kepikiran, gue memang pengen beliin tas yang mereknya tuh Prada. Karena kemarin tuh waktu seserahan tuh hampir kepilih tuh antara Prada sama YSL. Akhirnya belinya kan YSL. Jadi kayak, oh mungkin Prada kali ya, belakangnya A gitu. Tapi bukan mereknya katanya, ini jenis barangnya. Ya Allah, apaan? Gue makin bingung. Akhirnya gue nanya sama si Justin, Just, tolong cari tahu kakak tuh lagi kepengen apa? Kakak tuh lagi butuh apa? Dan tahu nggak hasil korek-koreknya, ternyata kakak butuh ataupun kakak lagi pengen yang belakangnya A adalah kamera. Yeay. Kamera yang kayak gimana kan? Bingung juga tuh, gue langsung nanya, Diki, Ki, kamera kayak gimana, Ki? Tapi ada satu hal yang gue ingat, Neng juga pengen, emang butuh kamera itu untuk bikin video-video campaign, video-video endorse buat kerjaan dia di sosial media, buat kerjaan dia di Reels, di Instagram gitu ya. Tapi yang bagus, yang benar-benar keren dan bodinya tuh nggak usah gede-gede, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa sekalian buat ngevlog juga. Karena selama ini kalau misalnya di mobil, kalau nggak ada Diki kan, gue kan suka pakai HP doang kan. So jadinya kalau kata Neng, ini emang Neng luar biasa sih, kayak dia kepengen sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat dan berguna. Bahkan bergunanya juga jadi buat bersama juga. Walaupun ini fokusnya buat si kamera-kamera video-video bagusnya dia ya, si Reels itu ya. So akhirnya gue udah diskusi sama Diki, mau beli apa, mau beli kamera apa, insya Allah udah ada targetnya dan sekarang gue akan beli. Kita akan cari berdua bareng Diki. Dan Neng nggak tahu gue mau beli kado, gue bilangnya mau ke kantor ya. Ya kalau ketahuan kan kagak surprise lagi ya. Jadi hari ini tanggal 27, kita berangkat ke daerah mana, Ki? Ke daerah Kemang ya, karena di situ pusatnya kamera-kamera. Kemang, si Bele ngambek. Tapi nggak ngerti lagi deh gue. Kemarin memang sebelum berangkat ke Bandung kan memang sempat ada masalah juga kan. Terus kayak yang gue bikin di TikTok itu kan, gue udah ganti-ganti beberapa part nih, apa radiator segala macam. Aman dong, alhamdulillah sampai ke Lembang. Padahal nanjak-nanjak tuh. Sampai balik lagi ke Jakarta, sampai balik lagi ke Cibubur, alhamdulillah lancar semua, nggak ada ngambek dia. Tiba-tiba di sini malah ngambek. Pas lagi ada mau ke Kemang ya. Kemarin udah janji sama dia. Apa? Habis dari Bandung istirahat full. Ya kan udah full. Sabtu, Minggu, Senin. Udah 3 hari, udah 24 kali 3. Tapi jangan-jangan malah kelamaan istirahat, malah enggak bisa dia pejuang dia sebenarnya. Maunya diajak jalan terus nih sebenarnya kali ya. Tapi ya udah, jadinya kita harus nunggu Derek dulu, kita bawa ke bengkel, nanti kita lihat permasalahannya apa. Tapi diagnosanya sih kayaknya si fuel pump. Fuel pump tuh pompa bensin. Jadi semacam alat penyedot mengalirkan bensin dari tangki ke ruang pembakaran mesin. Tapi ada untungnya, Ki. Pas lagi Neng kagak duduk di sini. Tuh. Alhamdulillah, jadi nggak nyusahin orangnya, kita yang nyusahinnya Diki. Dari pintu tol tadi ngedorong loh sampai sini.
sampai towing. Sampai turun bengkel belum? Belum. Oh, belum. Tadi habis di towing itu bengkelnya dekat dari tempat lokasi kita mogok di Cibubur juga, karena memang langsung ke bengkel spesialisnya. Udah ngerti banget mobil ini, langsung ketahuan penyakitnya di mana. Enggak ada setengah jam tadi langsung ketahuan penyakitnya di relay bensinnya. Udah diganti. Langsung kita jalan lagi. Posisi sekarang masih jam 4, alhamdulillah masih ada cukup waktu untuk kita lanjut cari kamera buat naik. Let's go. Ini siapa nih? ZTS 10. Soso kan nama 66? Hampir 64 sih, hampir 64 sama 66 itu dia, hampir mendekatinya. Oke. Okay. Kalau kita lebih ke untuk bicara lebih ke flow, kita lebih ke traveling, lebih ke vlogger, memang lebih enak yang ZPS 10. Karena dia lebih pocket ya. Lebih pocket, sama ada teknologi kayak product showcase dan lain-lain yang di sini nggak punya. Product showcase itu maksudnya? Product showcase itu, jadi kita misalkan kita lagi nge-vlog nih, kita mau review produk atau apa, kita unjukin produk, kita nggak usah tutup muka dulu, karena dia udah otomatis langsung ada teknologinya di si ZPS 10-nya. Dan ternyata yang putih nggak ada, udah kepalang naksir, udah memutuskan nggak usah lihat-lihat jenis yang lain, pengen yang ZVS 10 itu, tapi kosong. Coba bayangin, udah jatuh cinta tapi kosong ya, yang warna putihnya. Jadi kita mau coba lihat ke tetangga sebelah, nih ada beberapa juga yang jual kamera. Gue udah bilang sama omnya, kalau misalnya di samping-samping nggak ada juga yang warna putih, ya udah kita kesini lagi buat beli yang hitam. Let's go. Ini sih displaynya ada ya, Mbaknya belum ngomong nih bakalan benar-benar ada apa enggak nih. Soalnya tadi juga disono kan display doang. Mudah-mudahan ada, ya Allah. Cantik kali. Dan beneran nggak ada lagi di sini yang warna putih, sama aja di toko-toko sebelah semua. Ini di dilema banget, soalnya kalau yang si itemnya ini mirip banget sama M50 yang udah ada di rumah Neng. Kumaha dong, coba. Ya maksudnya mirip looks-nya ya, sama-sama item. Kalau ini kan kayak lucu banget buat gift tuh, ya Allah. Riwa, ada Raisa. Jadinya benar-benar nggak ada, udah ditanya kemana-mana. Tapi tadi ada secercah harapan di marketplace tuh ada yang jual, tapi bukan di toko sini. Tapi mbaknya bakal ngabarin gue juga, masih mau cari. Siapa tahu ada dari distributor lain gitu ya. Besok mbaknya bakal ngabarin gue lagi. Kalau memang nggak ada, gue langsung berangkat ke toko satu lagi, ngejar banget warna putih ini. Soalnya kayak gue kebayang pasti Neng suka banget. Pasti dia seneng banget, excited banget pas ngeliat ini warna putih, karena dia suka banget warna-warna putih kayak gini. Ya, jadi kita balik lagi istirahat, walaupun udah mogok-mogok. Tapi kita udah dapat ilmu juga di sini, dijelasin sama mbaknya semuanya. Jadi kita pulang tanpa sia-sia ya, tetap ada ilmunya. Oke, makasih mbak, makasih banyak udah bantuin, udah berjam-jam di sini milih, mikir, terus dilema sampai nggak jadi beli akhirnya demi warna putih. Tapi emang mbaknya tahu pun ya, karena warnanya nggak ada ya. Makasih banyak kak, thank you so much. Mudah-mudahan lancar, banyak yang beli. Siap, thank you, assalamualaikum. Akhirnya tuh semalam kita nggak dapetin sama sekali itu kamera yang warna putih. Terus tadi pagi gue sebelum pergi ini udah bongkar-bongkar marketplace, udah browsing-browsing, telepon sana sini, hampir semua toko di Jakarta dan di Bogor tuh nggak ada. Aduh, tapi tadi ada cercah harapan. Tony tuh punya teman yang kerjanya di toko kamera gitu, katanya sih ada. Kita lihat nanti sore ya. Ini sekarang gue mau pergi dulu, mau ketemu nyokap gue dulu, mau nganter nyokap gue ke mall, ada yang mau dibeli buat persiapan acara. 3, 2, 1. Iya, mantap. Alhamdulillah kita udah selesai dari mall. Tapi yang mau dibeli gak ada, jadi kita pulang lagi jajan doang. Let's go. Belum kita jalan pulang, kita makan jajanan kita dulu. Kita tuh beli nanti anu. Enak kan, Mam? Enak. Enak? Mama yang coba yang punya aja, belum coba yang punya mama. Mau dicicip. Otak aja, otak. Enak gula aja itu. Sebenarnya banyak. Mau juga. Bareng aja. Masih banyak. Sebel ya? Tadi tuh mau beli foundation, make up buat acara, tapi stoknya habis. Jadi kita beli online aja ya. Mama naik bonbon. Enak kan, Mam? Naik mobil bonbon, Mam. Bagus kan mobil bonbon, Mam? Empuk kan mobil bonbon, Mam?
Oke, kita enterin Mama ke dalam. Sekarang kita udah sampai di Dos Cideng. Ini ada temannya Tony yang kerja di sini. Beneran ada nggak tuh barang itu? Tapi Tony sih ada. Namanya Mas Mario. Mari kita cari Mas Mario. Teguh apa yang bros dia? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada. By the way, ini toko yang waktu dulu pertama kali gue beli kamera buat pertama kali ngevlog tuh sama Eji, sama Ojai. Mbak, mau ke Mas Mario? Oh, Pak Mario boleh? Ya. Oke, siap. Ya, sama gripnya sama si lensa 50-18. Lagi otw ke sini? Iya, beneran ada. Oke, thank you Mas. Tak tunggu ya. Di situ ya. Siap. Ini lensa silvernya udah ada nih. Ini cocok banget nih buat bikin video-video estetik gitu. Neng kan suka bikin video buat Yorglis, buat apa namanya kerjaan dia, foto katalog jilbab-jilbabnya F18 SS 50 mm. Dan ini warnanya silver, jadi cocok banget buat yang kulitnya putih. Seriously, ini barangnya datang dong. Coba ya kita lihat, ini benar-benar warna hitam bukan warna putih nih. Coba. Oke, okay, saya masih ya, harus membukanya sampai kita percaya ini. Oke, okay, udah selesai payment dan sebentar lagi kita mau buka, mau unboxing ini benar-benar warna putih atau tidak. Mari kita buka, masih disegel semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita di prank di dalamnya abu-abu. Warnanya pink gak? Tiba-tiba pink gitu. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini. Nungguin ya. Oh, skip dekat nih kakaknya nih. Yes. Ya Allah, masya Allah, ini cantik banget sih. Masya Allah, bagus banget, bagus banget. Finally, ini yang warna putih. Dan ini tinggal satu-satunya. Langsung di gojekin buat kamu. Wow. Terima kasih banyak. Ya Allah. Lensa ini pun juga silver lagi. Silver. Aduh. Handgripnya juga warna putih. Aduh. Sumpah gue lega banget demi Allah. Alhamdulillah. Gue tuh kepikiran dari semalam pulang tuh kayak nggak dapet yang putih tuh. Ya Allah. Buat kado. Ya Allah, gue seneng banget kata mbaknya bener-bener di Sony Indonesia ini aja udah nggak ada. Gue nggak tahu deh ini tiba-tiba ada di sini. Terima kasih buat Tony. Terima kasih buat Sarah. Terima kasih buat Mario dan semua orang yang ada di Dos di sini. Thank you so much. Oh, dibantuin Nadia. Sarah sini aja, Mbak. Oh iya, udah. Baca lewat dulu aja, baca. Puntennya saya nggak bisa keluar nih. Pojok. Waduh. Wow. Rapi banget ya. Iya, rusak nggak tuh? Enggak lah ya. Masya Allah. Kita siapin dulu. Dapat hadiah. Apa itu? Pouch sama yang buat mic itu, tapi uang pelangi. Ini dibuka karena ngecek dah. Udah jadi kayak barang second. Ini beli pegangan hand grip. Oh, pegangan hand grip juga. Terus ada ini dong. Biasa prakarya anak tukang cetak. Cari kali weh. Ya pengen bisa ambo ya. Ambo konfeti. Kartu ucapan. Ini apa nih? Balon. Oh iya balon nih. Udah amat. Surat cintaku yang pertama. Dan ini kuenya sesuai kesukaan dia. Coklat. Itu di kamar adek.
sama Justin bertiga situ. Biarin. Justin juga. Tapi nggak pakai kerudung berarti? Enggak. Iya. Waktu tahun kemarin juga suruh panggil dulu ya. Gimana? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ini belum sadar. Ya dulu. Ya dah ya. Ayo make a wish berdoa. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kali semuanya. Ya baru nyadar. Sehat-sehat ya, Neng. Dia masih masih enggak bergerak. Diperkirakan sampai. Lato. Enak. Wow, ini apa? Aku enggak ngerti loh. Dimulai dari yang itu makin enggak ngerti. Iya. Aku tahu. Wah, ini kan. Ini sakral itu. Oh, terus tadinya di mana? Enggak apa-apa. Ya udah hati. Ini gedein dong biar tahu isinya. Iya, jangan malu gue ya malu lah. Yeay, love you. Langsung kok ini udah dibuka. Ada. Siapa yang buka? Aku pas nyobain. Kan harus dicek, awas jangan bergerak. Emang kayak background emang. Warna hijau lah. Pawang dia. Nanti nggak ngerti pakainya ajarin loh. Iya diajarin pasti. Diajarin Diki. Diajarin Diki. Kata biar lama, aku nggak ngerti lo aja Ki. Diki. Tapi pasti kamu ntar ngerti lagi. Karena ini paling mudah digunakan. Iya baru tidur kok. Wow, warnanya bagus. Cie nyari ini ya beda kamar. Tidak ada di Justy. Yang paling mudah mana? Ya Allah. Ini jago. Ih, jago. Pernah aku juga.
Bersama. Ini gimana nih? Jawaban adek. Coba-coba adek. Oh salah madep. Oh memorinya keluar adek. Tapi aku bisa sih. Bagus. Kode. Gimana? Kode diterima? Tenang aja. Ini bisa. Bisa. Nggak buat selfie. Oh selfie. Oh sama sama. Nah, mode kamera itu gini ya? Iya, yeah, bisa diputar. Kita ganti bagus ya. Ini kita modenya di sini. Record itu. Belum. Nih kita record yang merah ya. Dia pasti ada image stabilizer-nya. Produk showcase dia bisa gini kan, yang produk showcase kita onin, jadi misalnya mau taruh di depan. Iya, kamu ngerti ya? Pas dikasih tahu fiturnya, buset ini pia banget. Oh my god. Kayak ada, oh iya, nih set. Wow. Langsung set. Itu kita record kan sambil record. Oh iya, sambil record. Ih, aku kalau mau ini iya. Set. Banget Ki, autofocus ini. Ini di fokus di sini kan, tarik, set, 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 set. Kan ada yang lama. Ada yang lama, ada yang terus digini-giniin dulu tuh barangnya kan. Nah sama. Ini kan. Nah ini baru, ini rajanya ini. Ini kan siapa? Iya. Demi apa? Hah? Hah? Ini makin apa ini? Semakin juara nanti. Dalam apa? Juara dalam berita. Wah, ini dia. Kalau mau dipasang ini emang ini dipakai? Copot. Copot. Ini itu aja bisa. Oh, iya, Deng. Tutup ya. Jadi Indonesia merdeka parah. Coba keren. Coba yang Kak Arifnya aja. Ini bagus ya? Gila. Pasti warnanya jadi gimana gitu. Jadi hijau. Gila. Jadi hijau. Dan Ki, gue juga baru tahu Ton, di sini ada fitur yang namanya soft skin effect, anjir. Coba pakai. Ini masih low. Oh ini masih yang paling rendah? Iya, ini high. Dia natural banget. Ini low, kalau ini bisa di off ini. Ini on. Oh iya, iya, kerasa. Kerasa, kelihatan. Iya, high. Balik ke off. Nah, tapi natural banget, nggak yang kayak parah. Yang rendah. Jadi hijau atau sih gitu. Kak Revi? Ih, bagusan yang rendah deh. Iya, aku juga oh, udah ini rendah. Ini penasaran sih, gimana kan dia? Ini, pertama aja nih. Ini lucu! Kok profession. Terus cepet lagi gitu. Ini ke down, tuh langsung. Kapan dia? Tadi. Itu gue bukan. Kok cakep ya? Kok cakep banget. Cakep banget sama itu ya. Giliran aku. Eh bagus mas. Mohon maaf coba kau foto man, sini man. Ini video maaf man. Satu, dua, lihat sini. Berdua dong. Sejernih cintaku pada. Oh coba cakep. Aku belum bisa dikamakan. Coba dulu aja. Coba kasih lihat. Ih, Kak Teka. Agus. Ih, kok bisa gitu sih? Ya masalah Muhammad. Demi Allah lucu banget sumpah. Aku mah bukan itu lucu ini. Ini lucu. Nah, jambu. Nah, itu. Ini itu lihat ada lagi. Hah? Itu apanya sih? Rainbow. Rainbow buat ganti kalau bosen. Oh ya Allah. Ini ada tiga, satu kan? Satu. Satu. Kita. Kita. Sini. Kalau tadi kesini dulu keder. Dipegang. Dan dia nggak berat. Iya.
Enggak pegel. Enggak rese banget ini, Mak. Nem ngamuk. Itu nyindir nem. Yang ini. Iya, banget. Iya, bersih banget. Iya, kayak perosotan ini. Oh, jadi, terus ada jadi, lagi fitur C1 lupa kasih tahu. Nih, kalau ini belakangnya ngeblur. Kalau ini belakangnya clear. Kasih dong. Kadang kalau lagi self record misalnya lagi di tempat yang bagus banget enggak mau ngeblur. Kita bikin jadi ya, clear. Ya, ya, pilihan aja. Ada ininya fokus. Kamu ingat kan kamu pernah ngomong kamu jangan nggak usah beli kado tahun ini, nggak usah beli kado aneh-aneh. Oh, jangan itu. Terus tapi hari keberapa kakak ngomong lagi? Kamu beliin aku kado yang belakangnya A ya. Sumpah kepikiran. Lama banget itu. Ya Jas, tolong cari tahu Jas yang belakangnya A apaan? Apaan ya Om belakangnya A? Ibu jadi kepikiran juga katanya. Coba korek-korek aja Jas, manual Jas, ajak ngobrol. Oh ya udah Om, tahu deh. Abis itu langsung telepon. Om, yang belakangnya A kamera. Oh iya. Aku ingat kakak pernah, tapi ini udah agak lama itu. Kakak pernah ngobrol lah tentang kalau mau bikin-bikin campaign, mau bikin apa kan repot. Si mama ompet tetap mulai. Takutnya sakitnya lagi. Kena mentega. Oh, emang ini yang hasil terbagus. Coba. Apa? Ini lihat dong. Itu foto kemarin. Oh, lihat. Ini kok kayak alami gitu sih? Bagus ya? Bagus banget. Print canvas ya? Iya, ini cantik tuh. Oh, masya Allah. Iya. Ini kayak dilukis karena di kanvas jadi kayak pokoknya natural lah. Ngapain? Kayak painting. Ini bagus banget. Ada ngapain? Sama kayak aku. Iya, suka kata kayak noni Belanda gitu. Terus ininya tipis, pas baru dicukur banget. Iya, iya, bule. Meksiko. Meksikana. Jadi kayak bukan Judika, tapi jodohku ya. Alhamdulillah, akhirnya ada yang gak bilang sambo di rumah weh. Sambo. Yang tuntas. Konsisten. Yang tuntas. Dadah mama, makasih ya. Ade, dadah. Assalamualaikum. Mari kita mulai. Sangatlah janggal keterangan saudara ini. Sangatlah janggal. Waduh amat. Kalau syuting pakai kamera gini jadi inget syuting error. Iya kan? Ada gelap nih pas nih. Padahal kamu enggak pernah nyobain ya, kenapa kamu enggak tadi lihat. Ini ya gilanya, heeh tuh. Kayak tuh kayak kesilauan gitu. Iya, gelap. Siap dulu ya. Kunci mobil sama saya. Dadah semuanya. Dadah.